something you're going to regret for the rest of your life. Ya, Killers of the Flower Moon yang tayang perdana di bioskop Indonesia mulai Rabu 18 Oktober 2023 menjadi karya epik lainnya dari sang sutradara legendaris Martin Scorsese. Film ini menyajikan kisah yang mendalam, kelam, serta memadukan sejarah Amerika dan suku Indian dengan penampilan gemilang para aktor. Cerita film ini berpusat pada kehidupan Osage, suku asli Amerika yang tinggal di daerah Oklahoma. Nah, pada tahun 1920-an, Osage dianggap sebagai salah satu suku terkaya di dunia. Sebutan itu tersemat karena suku Osage berhasil menemukan minyak di bawah tanah, tempat mereka bermukim. Mereka lantas mengelola ekspor minyak itu sehingga memperkaya setiap penduduk lokal suku Osage. They outsmart everybody. They have the same. Who gets the oil? Kekayaan dan uang mulai mengalir pada suku Osage saat minyak telah diambil dan dijual belikan. Mereka kaya raya. Namun kekayaan penduduk asli Amerika ini mengundang banyak manusia serakah dan kejam ke wilayah tempat suku Osage tinggal. Para penyelundup kulit putih mulai berdatangan, lalu menipu dan memanipulasi serta memeras dan mencuri kekayaan tersebut dengan brutal. Setelah itu, orang-orang kulit putih membunuh siapa saja yang mereka inginkan. Expecting a miracle to make all this go away. You gotta pick a side. Ya, film Killer of the Flower Moon digadang-gadang menjadi kisah kejahatan barat yang epik dengan bumbu cinta sejati yang coba dipertahankan. Film ini berhasil menghadirkan narasi mendalam yang menguras emosi. Durasinya yang panjang, 3 jam 26 menit, sebanding dengan kekuatan cerita yang dihadirkannya. Disempurnakan dengan penampilan gemilang dari Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, dan Lily Gladstone. Aspek yang membuat Killer of the Flower Moon menonjol adalah penampilan aktor-aktornya. I work for my uncle. You scared of him? Oh, he's a... Penggambaran suasana di tahun 1920 dalam film dan kekentalan suku Osage menjadikan film Killer of the Flower Moon memiliki daya tarik tersendiri. Film ini sangat direkomendasikan untuk penyuka film dengan penggambaran pembunuhan secara jelas dan perpaduan antara komedi. Memang agak ngantuk, pegal pastinya, tapi seru banget anjir. Kisah nyata yang sangat tragis. Bad luck seems more like an epidemic than bad luck to me. Ya, walau durasi panjang, film ini sangat nyaman dinikmati dan mudah dimengerti. Feeling gua nih, Leonardo DiCaprio dapat penghargaan Oscar berkat film ini. Dari film ini juga gua jadi paham betapa terpuruknya kaum Osage pada saat itu. Diusir dari kampung halamannya dan dibunuh satu persatu dengan sadis, men. Saran saya kalian cukup sabar aja nontonnya. Nah, nanti di satu jam terakhir bakal terasa ketegangan yang intens. Mulai dikupas dan kebuka semuanya. Film ini mengungkapkan skema kriminal yang terstruktur, melibatkan pengusaha rakus, penegak hukum, politisi, hingga dokter, dalam kekejaman yang membuat penonton merasa terenyuh. Killers of the Flower Moon juga memanfaatkan latar Amerika abad 20 yang kuat untuk memperkuat narasi. Skor musiknya yang disusun dengan apik memberikan sentuhan emosional yang mendalam pada film, dan memperkuat momen-momen penting dalam ceritanya. Berhasil juga menjaga keseimbangan antara dramatis dan artistik. Setiap adegan memiliki makna penting dalam membangun narasi dengan ketelitian yang mengesankan, memastikan agar penonton tidak merasa bosan. Take back control of our home. I was sent down from Washington DC to see about these murders. Untuk durasi film 3 jam 26 menit bisa dibilang tidak membosankan. Meski film ini mungkin kurang cocok untuk penonton yang tidak menyukai film panjang. Rasanya tak salah jika Killers of the Flower Moon bakal menyumbang nominasi Oscar lainnya untuk sutradara dan para aktor, sekaligus menjadi penantang untuk film terbaik tahun ini. Jadi jika kalian penasaran sama film ini, sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia. Pesan tiketnya sekarang juga, dijamin kalian puas sama film ini. Ya, itulah review film Killers of the Flower Moon. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Kill these men who killed my family.
Don't do something you're going to regret for the rest of your life. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. I ain't got nothing but regret.